Blue Spider Lily adalah sebuah bunga misterius yang selama ini Muzan cari selama hampir 1000 tahun lamanya, namun Muzan tidak pernah berhasil menemukan bunga tersebut. Lalu pertanyaannya adalah, mengapa Muzan tidak bisa menemukan bunga Blue Spider Lily? Jadi baik di anime dan manga sendiri bunga ini memang tidak pernah ditemukan di manapun, tapi di manga bab terakhir diperlihatkan, jika keturunan Inosuke sedang meneliti tentang bunga Blue Spider Lily. Di sini terungkap jika ternyata Blue Spider Lily hanya akan mekar di siang hari, dan bunga ini hanya dapat bertahan 2-3 hari dalam setahun, untuk dapat mekar kembali. Selain itu Blue Spider Lily juga sangat rentan oleh kesalahan sedikit pun dan membuatnya mudah layu, sehingga itulah sebabnya, mengapa Muzan dan iblis lainnya tidak pernah berhasil menemukan bunga yang langka ini.